Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cemenang Lovers, senang jumpa lagi kita dalam channel yang paling ngeten sejagat raya ini, Cemana Cerita Manusia dan Aktivitasnya. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Kemudian mainkan tanda jempolnya, tanda like, kemudian share ke teman-teman dan isi komentarnya. Tidak akan ada yang mengira mesin pemintal benang ini hasil kreasi seorang wartawan. Untuk membangun satu mesin ini, modal yang diperlukan sekitar 20 juta rupiah pada tahun 2000 lalu. Sementara mesin impor untuk pekerjaan yang sama bisa berkali-kali lipat harganya. Ini buat ban ini? Iya, betul. Hah? Betul sekali ban. Iya, buat ban kan? Betul. Mesin yang sangat sederhana adalah mesin penggulung benang seperti ini. Roda sepeda sebagai penggerak dan timbangan digital sebagai sensor berat gulungan. Manual memang di lapangan buatnya karena benang jaring waktu itu tambang dan benang jaring kecil-kecil ya. Waktu itu, nah itu satu hari cuma dapat 5 kilo, 10 kilo. Mesinnya saya buat sendiri. Buat sendiri? Iya, iya, makanya saya kan tadi bicara bahwa asalnya dari manual, dari perak sepeda diputar-putar sehingga jadi tambang. Tapi bagaimana caranya, karena memang saya orang teknik, bagaimana caranya supaya bisa mengembangkan apa namanya potensionya di apa namanya meningkatkan volumenya gitu untuk produksi. Alhamdulillah bisa saya menciptakan mesin tersebut dan meningkat produksi. Nah kalau sekarang alhamdulillah pergeseran sangat lumayan, satu mesin itu mencapai 75 sampai 1 kintal per hari. Kalau tahu sekarang sih sudah ada 3 mesin yang besar, yang satu lagi yang sudah jalan dua. Jaring. Tidak ada yang sulit jika memang punya kemampuan dan keterampilan. Dengan bekal ilmu yang didapatnya dari bangku STN di Jakarta, Hidayat merancang mesin pemintal benang ini dibantu Kenaik dan Skandlas. Tentu saja tidak langsung jadi. Proyek wartawan investasi birokrasi ini berkali-kali gagal. Setelah sebulan menekuni kegagalan rancangannya, akhirnya mesin ini berfungsi sesuai harapan. Pabrik pemintalan benang pun segera beroperasi. Coba perhatikan setiap detail mesin ini. Tidak ada teknologi permesinan yang rumit. Setiap bagian bergerak mengikuti roda gigi dan rantai pemutar.